Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berkah dan sejahtera bahagia buat kita semua. Adik-adik, saudara-saudari semua, tanpa kita sadari kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah pertunjukan yang sebenarnya banyak fragmen-fragmen kecil yang kita lupakan begitu saja, tanpa kita menggali lebih dalam makna setiap peristiwa yang kita alami. Hari ini kita diingatkan oleh sekelompok seniman drama yang akan membawakan sebuah lakon kehidupan di sekitar kita. Tentunya banyak sekali petuah-petuah dan nasihat yang tersirat di dalam adegan maupun dialog antar pemainnya. Kita patut mengapresiasi kegigihan rekan-rekan saudara Yono Daryono dan beberapa senior teater RSPD yang konsisten melakoni dan mencintai kesenian dalam usahanya membangun karakter building kepada generasi penerusnya. Pada beberapa bulan yang lalu, Teater RSPD ditunjuk oleh pemerintah Kota Tegal untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam ajang parade festival teater daerah tingkat nasional ke-8 yang membawa 3 kategori terbaik, diantaranya sutradara terbaik, aktor pria terbaik, dan penyaji terbaik. Sebuah kado buat Kota Tegal dan cambukan pada generasi muda bagaimana melanjutkan tongkat estafet dari para senior kita. Hadirin sekalian, terima kasih kami haturkan atas waktu dan kesempatan untuk hadir dalam pertunjukan ini. Selamat menyaksikan. Tegalkan
ana tradisi sing arane mantu poci. Ah. Ya, Mbak. Nggih. Apa maning kowe? Iya, ya. Lurae. Mantu ka mantu poci. Sampean kan mirang nyong apa keprimet? Wirang. Nyong ora mirang sampean yo. Ya, tak terangin nak, mantu poci kue apa? Beh, bener Pak Lurah. Diterang nasi, saat jelas-jelasnya, enggak pada paham. Mendingan pada tua, goboknya sering. Cik telah. Ante bewis tua, kak. Mantu poci kue, sepasang poci. Yang dijejer, layaknya sepasang pengantin. Lalu poci itu akan diarak keliling kampung. Itu kan sudah menjadi tradisi di Tegal kan? Iya kayak lah. Iya ya. Iya benar. Mengkonekan anak poci. Lanangan. Poci lanang. Poci lanang Pak Lura. Iya. Tolinan kak, anak poci wadon ini. Poci wadon. Pak Lurah, yang sih jadi apa? Ente main film Turah Baby main sih. Yang bagian apa? Nah ya wis, ngipasi bae ora apa-apa. Oh, ya gaya-gaya. Ya on, siap. Mengko, nyong bakal pengumuman maring kabeh warga. Panonoma. Diceritakan dengan sangat bangga. Bahwa pada hari Jumat akan dilaksanakan mantu poci. Bertempat di saudara Bapak Hardi dan Ibu Ira. Demikian penumuman ini kami sampaikan dengan hati gembira. Yo, pada bantu mantu poci. Siapa? Thank you.
Dokumentasi Prasetyo dan Adi Sanjaya.